Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para pengunjuk rasa yang akan melakukan aksinya. Terkait Undang-Undang Omnibus Law di dua titik yang menjadi pintu keluar dari arah Jakarta Utara menuju Gedung DPR dan Istana Merdeka, diantaranya di Cempaka Mas dan di Gunung Sari. Kegiatan penyekatan ini dilakukan untuk memeriksa para pengunjuk rasa yang kedapatan membawa barang-barang pemicu terjadinya tindak anarkis. Di Cempaka Mas sendiri, ditemukan para pengunjuk rasa yang akan mengikuti aksinya unjuk rasa tersebut diberhentikan dan diperiksa oleh petugas. Ditemukan beberapa pengunjuk rasa yang membawa barang-barang pemicu terjadinya tindak anarkis dan langsung disita. Barang bukti yang berhasil disita oleh petugas diantaranya adalah bambu, minuman keras, odol, masker respirator gas, dan telepon genggam. Bagi para pendemo yang ditahan, langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diberikan arahan dan dilakukan rapid test. Kita sebagai anggota Polri diberikan tugas untuk mengamankan segala kegiatan masyarakat yang bentuknya bervariatif, yang salah satunya adalah penyampaian pendapat tersebut. Untuk itu rekan-rekan, berdasarkan informasi yang kita terima, terdapat beberapa warga masyarakat kita yang akan mengikuti aksi pada pagi hari ini. Kita akan melaksanakan tugas pengamanan dengan cara bertindak untuk melakukan penyekatan, di mana pada saat nanti melakukan penyekatan kita akan melakukan pemeriksaan secara humanis, secara benar, untuk memastikan bahwasanya orang yang berangkat dalam kegiatan tersebut dalam keadaan dia tidak membawa barang-barang yang tentunya dapat menjadi pemicu atau dapat digunakan sehingga membuat situasi menjadi tidak baik. Dari Jakarta, Ariel dan Mega, Tribrata TV, salam Tribrata.